mau coba ini, Neng. Buat siapa sih itu? Buat Neng ya? Enggak, bukan buat kamu. Gini ya? Iya. Kang Mepi, mau ngasih pembeli siapa sih? Neng. Iya, Kang. Siap ya. Kenapa aku ngajak ke sini, nanti aku ceritain ya. Iya, iya, iya. Ayo. Kang, buat siapa, Kang? Ada. Buat customer. Customer? Emang siapa? Kang Pepi. Monggo, Bu, maaf. Kang Pepi. Hmm. Buat ibunya. Ngapain buat ibunya? Ini, Kang Pepi nggak tahu ini siapa. Hah? Nggak tahu ini siapa. Nggak tahu. Ini ibunya yang punya Keles. Yeay. Aku udah tahu Keles. Ih, kok tahu sih? Tahu dong. Aku ngeliat itu, Bu, tulisan di depan tuh ada lesehan Bu Narti. Pelopor nomor satu. Pelopor nomor satu di Jogja. Iya, karena sepanjang jalan di Jogja ini, sepanjang jalan ke nama jalan sini, yang jualan mercon pertama lesehan itu ibu saya, Bu Narti. Jadi sebelumnya emang tidak ada ya, Bu ya? Tidak ada. Jadi ibu ini berarti generasi kedua ya, Bu ya? Ibu yang terusin ya? Iya. Ibu namanya siapa, maaf? Bu Dewi. Bu Dewi, dari Bu Dewi itu generasi kedua. Bu Narti adalah generasi pertama, pelopor nomor satu di Jogja. Oseng-oseng mercon. Con. Rasanya, Neng? Meledak ya, Kak? Bu, meledak di mulut. Di perut ini juga langsung, enggak, Kang? Hah? Di perut, di perut. Nah, itu tergantung ya. Kalau emang yang sudah terbiasa, boleh. Tapi kalau belum terbiasa, dikit-dikit pelan-pelan. Ya. Jangan langsung banyakkan makan banyak. Coba dulu dikit-dikit. Kalau emang kuat, terusin ya, Bu, ya. Iya. Karena ini pedasnya tidak bercanda. Benar-benar nampol. Om Pepi, emang itu isinya apa aja sih? Koyor. Koyor. Koyor tuh sesetan-sesetan daging, ada lemak-lemaknya ya, Bu ya. Jadi bukan asli daging apa pure daging ya, Bu ya. Bukan. Ini bagian seset apa sebelahnya ya? Sebelahnya daging lah, Mas. Koyor-koyor itu. Oh. Tapi bukan gace. Ya, tetelan. Tetelan. Bu, ide awalnya kenapa buat oseng-oseng ini sih, Bu? Ide awalnya. Pengen masak oseng-oseng pokoknya yang pedes, lalu ada yang jajan kok pedes banget kayak mercon gitu loh. Ibu cerita dulu ya. Iya. Aku ngambil minum. Oh iya. Monggo, Bu, cerita, Bu. Terus gimana, Bu? Lalu apa tahun 97 ibu pertama jualan di sini kan karena itu, Mbak, banyak yang bilang kok pedesnya perbandingan lombok sama koyornya tuh banyak toh, Mbak, banyak lomboknya daripada dagingnya. Orang bilang pedesnya kayak mercon, jadi meledak gitu loh. Nanti kasih nama oseng-oseng mercon. Ini Kang Pepi lama amat ini. Ini lagi ngambil ini, Neng. Nambah, ternyata katanya beli minum. Penawar pedas. Udah, itu aja. Awas, sumpah, Kang. Bu, selama ibu berjualan kan sudah sekian puluh tahun ya, Bu ya? Iya. 19 tahun. Iya, Mas. Ini kan sudah benar-benar pedas. Ada yang pernah komplain nggak, Bu? Wah, ini kurang pedas gitu. Ada. Padahal kalau malam minggu itu ditambahin lombok lagi, Mbak. Biasa 8 kilo, iya, jadi 10 kilo. Ditambahin 2 kilo lagi. Iya, kalau malam minggu. Pas hari malam minggu aja yang ditambahin lombok. Kenapa malam minggu, Bu? Apakah karena lebih ramai atau gimana? Iya. Karena kalau malam minggu itu biasanya tamu-tamu yang beli tempat saya itu luar kota, Nan. Kan kasihan kalau tiap hari pedes terus. Jadi cuma dikhususkan malam minggu itu ditambah lombok lagi, 2 kilo lagi. Ya. Segini tambah 2 kilo lagi? Iya, kalau malam minggu, Mas. Malam minggu. Untuk kamu-kamu penggila pedas, datengin. Oseng-oseng mercon, Bu Narti. Ya, Bu ya? Bu, aku boleh minta ini, minta foto? Iya. Ibu lihat kamera warna merah, hitungan ketiga, ibu berteriak, mercon! Ibu ya, 1, 2, 3, mercon!